Okey. Game kedua antara Min dan Man. Saya tak tahu. Kita akan explore sama-sama dekat game ni. Siapa yang kita nak tahu? Nak jumpa. Siapa yang mati dulu? Man rupanya main. Gas. Diceduk? Aku kadang kompus aku dulu. Kadang yang komen aku. Kadang Min ke Man yang komen kat aku. Okay, game kedua. Dia nampak dia orang buat lukat luar biasa bos. Memang betul-betul game big orang. Sebab hari tu bos. Ha. Orang bawa 4 magic tu. Orang bawa 4 magic. Ha, meta dia orang paling pelik sekarang ni. Paling pelik sekarang ni. Orang kata dia ada punya style. Dia ada style dia, ada cara dia. Kita tunggu kejap lagi. Kalau tak Min main pak main Angela tadi tapi kena curi tu kan main Chow kan. Main Chow. Ada kadir rabat dia tanpa sebarang masalah. Kami ai tengok juga ada ke flame shot. Ada flame shot sebenarnya tapi Iris pula dekat bahagian yang berbeza sebenarnya tadi. Woi garang betul Min. Min memang tu garang ni. Nanti Alucard. Alucard dapat? Dorong bik, dorong. Lajunya Zacus tu berapa banyak stack ai dapat tu? Ke atas Angela. Kerasnya Zacus dia. Zacus punya Angela. Begitu sukar untuk ditumbangkan. Masih lagi terlalu. Okey, macam biasa Siti Nurhasana akan mengganggu. Siti Nurhasana, ya Allah. Sana tak boleh ada flicker lagi. Dah slow dah kena ikat. Kaiser dah tunggu depan. Ada solok, ada flicker so dengan mudah. Tapi Kaiser rajin tu rotate. Kaiser lagi rotate. Ada follow up. Masih lagi awal belum cukup nak menjatuhkan Esmeralda. Yeah, kita tunggu dan lihat macam pergerakan oleh kedua-dua pasukan ni. Orange. Tapi aku boleh nampak Orange kalau bergaduh ni bergaduh terus tu takkan kiting ah. Cuba masuk. Masuk gas. Awas Arizi akan confuse. Awas Arizi confuse tak tahu nasib mana satu ni. Mana Min mana Man ni. Lepas tu tiba-tiba Mam datang kan, dia pun confuse dengan diri dia. Aku pun ada kena-mengena dengan orang macam tu lah. Mam cuba untuk mencuri orang kata ketam tersebut tapi tidak berjaya. Oi, kena ulti ni. Consider damage. Cantik. Boom! 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 Mati! Oi, baiklah. Double kill. Alucard. Gila orang kaya diorang ni guys. Puan-puan dengan flame shot. Bagi dia movement kan. Oh dia terlalu apa ni, terlalu turtle tu. Oh tak turtle, aduh Kemon lah rugi tak turtle. Apa dia? Aku rasa mungkin dia terpakai lah tadi. Nak kejar orang tadi. Ada sebenarnya. Kita tengok tadi Alucard bila dia masuk. Orange pegang map ni. Sakit menangis. Dia jadi macam ni lah Jeb. Bila Fulvius tu masuk. Diorang nak lawan. Tapi Alucard datang. Terpaksa diorang lari. Bila diorang lari. Apalagi Fulvius pun ulti lah. Makin banyak movement. Bijak jugalah. Bijak juga orang. Itu untuk mendapatkan hadiah dan juga boleh mendapatkan power up bundle daripada KM. Sup. Cantiklah. Tuk. Fulvius. Alamak, dia terdapat ulti lah. Dia kena rembat ke tadi? Ui, cantik lah Nathan. Kaiser dah mati. Okey. Oi! Okey. Ui, dapat kill juga. Tarik gigi belanja 20 ni. Penggila mana-mana aku bedok je. Tak ada belanja-belanja. Eh, mana ada belanja-belanja? Oh, segame ini bawa duit pun. Menang satu game dapat duit. Habis. Okey, ni aku rasa ni habis. Okey, dapat selamatkan. Memang terbaiklah Siti. Okey, datang dah Alucard. Alucard Dia macam mana dia nak ni Alucard? Dia nak mendapatkan Izan Amin sebab Izan Amin duduk. Sakit saya tak ada orang boleh sokkan Alucard tu. Mana yang berang-berang ni Alucard? Selama ni kalau kita lawan Fulvius, kalau Fulvius masuk, kita akan lawan kan? Tapi siapa je boleh lawan Alucard tu kalau melee? Orang akan lari. Tiba-tiba cepiaran. Dia cakap belanja. Bukan dia tak expect ni Alucard last pick ni. Dia tak expect betul. Untuk mendapatkan ketatan sebab pedal S right telah dibuka oleh Izanami untuk clearkan di bahagian tengah.
Dari sudut ekonomi sekarang kau tapi bijaklah, bijaklah bagi aku bijaklah. Bagi aku satu benda yang menarik sekarang juga. Dia dahsyat WOX. Dia orang kata last speed dia tu memang on point. On point, yes. Yang begitu besar. So beza 2k lah, gol okey lah. Lalu tak. Kita lihat Lolias akan mengundurkan diri terlebih dahulu. Nyawa Lolias tadi sempat buat ni apa? Air yang dimiliki. Tapi ni verse dia pada Lucas dalam MPL. Haah. Mungkin dalam keadaan yang berbahaya, lihat siapa kaya kayak ini che. Patutnya GB me Lucas. Banyak-banyak dia orang ambil meta GB ni guys. Okey. Lompat lagi. Kau tengok tu Bobia. Lompat lagi sampai mati. Lompat sampai mati bos. Sabar banyak. Ya Allah. Megaki. Ui. Ui. Sakitnya luka dia. Tapi Esmeralda tu kalau Angela masuk susah juga tu. Lagi kebal kan? Haa, kebal. Lepas tu tak tahulah aku dengan shield dia lagi. Penetration dah sakit kan ni? Luka ni? Luka punya passive pun kejar kan? Menggerunkan di sini dan dengan syarat jangan orang kena pandai main alu. Dia bantulah, bantu share lah bos, game lah bos. Bos, game on bagi seru bos, kan. Bantu like, bantu share, kasih seru bos. Wih, Nathan pun 101 lagi ya. Game on bos. Wah. Walaupun tak ada Estes, tak ada masalah untuk dia clearkan minion kerana dia. Puh, sakit ya Parsa kena skill 1 je pun. Pop! Datang! Okey, datang, sudah datang dah. Hailah! Laju kena berjemaah dekat situ. Dia mesti tak sempat nak buat apa tu. Okey! Hai, kasih lompat, Bobius! Tolak lagi! Lompat lagi! Lagi sekali! Mati dia tak sempat. Tak ada siapa yang lompat-lompat lah. Tak ada pula. Dia sorang-sorang tadi. Prediction semua tak betul. Ya, prediction ni semua tak betul. Ya, sampai aku mau silap ni prediction aku ni. Okey, kena tangkap dah tu. Esmeralda. Esme. Oh, Kaizen. Mati Kaizen. Oi. 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 Gangster betul lah. Oi. Datang lagi. Mak luka betul-betul. YOLO ramai ni. Betul-betul gangster. Oi, lah. Alucrot, kasih lari Alucrot. Percaya mendapatkan kill ke atas badan itu dia pin. Kena buat item apa tu yang regen tu? Blok regen. Apa? Apa tu? Si Albert. Ya, saya masih lagi terperanjat. Item regen, endless battle. Satu kebok. Husclaw. Blok das, Husclaw. Aku tak tahu apa nama menantang. Si Albert. Okey, kalau tak tahu besok kita kena balik. NOD dulu. Oh, si Albert lah. Dah lama 3KMN. Okey, lompat lagi. Tapi dia seorang je lah. Yeay, gini sakit. Pop! Oh, boleh lah tu, boleh lah tu. Kalau dia ada seorang dua yang boleh jaga dia, mesti dia ni kan. Min, kasih tahu dia Min. Man. Man kat tengah. Man kat tengah lah. Kalau dia datang berdua ni, tak apa. Dia ambil tower tengah pun berbaloi juga. Okay, masuk. Okey, man. Aduh, man mati. Min dapat lari tak? Si Norsana pula. Si Norsana flowing blood namun dia tidak akan pergi ke bahagian hadapan sebenarnya. Dia gila dah minta orang ni. Daripada Lolias dengan adanya Hadgard daripada Lolias ni pun ada lawan kah? Ya, ada lawan kah? Lolias ni boss. Untuk memintas musuhnya. Dan kita tengok sekarang ini perbezaan gol 10 apa. Tapi kalau dua set necklace ni susah juga dalam live stream ni. Dan kill 10 berbalas 7. Bilangan tar. Seru kan? Ya, seru. Tak jumpa lagi tu apa nama yang warna kelabu. Kelabu. Deadly Blade. Magic. Yang physical. Sial Albert rasanya. Ataupun Deadly Blade pun okey juga. Ui, kau tengok tu masuk terus. Lagi Alucard. Gila. Wey, apa yang terjadi ni? Mati lampu. Woi, triple kill Alucard. Minit. Aduh, man. Man. Tama. Yang penting kau dapat man. Masuk. Okey, dapat maniak dia tu. Maniak tu. Legendary ya luka dia. Gila bos. Tak ada obat. Ada seorang yang boleh menghentikan dia.
man, power man. Abu, abu, ni siapa ni? Kalau save, muntah begini. Ini dulu save. Keep it, keep it. Woi, ganas. Okay, okay, KFC dah keluar. Ganas, ya. Daripada Link Elza, Taro saja memberikan anda ganjarannya istimewa. Gila, gila, kau saya suruh gila lu, kau saya. Hmm, ngamuk dah, luka dia. Mandang ni, kau saya. Hmm, betul. Makanan royal daripada KFC sebentar tadi. Datang Aiman, marah dia. Marah dia, kenapa saya? Ah, memang kena. Min, tak ada apa-apa okay. Dia ngejek je. Tak takut. Dia boleh sustain damage yang begitu banyak. Wah, buka kau kat team aku duduk depan kau. Sakit dah luka ni. Min dengan Aiman bala dendam kat kusu. Bala dendam, Min. Yo Allah, kau tengok. Oi, kau tengok dapat terus gila. Ui, mati terus guys. Legendary. Double kill. Lagi. Double kill betul lah. Tak boleh lari lah, tak boleh lari. Lari kena, lari kena apa ni? Hmm, meletup. Wah, ai man min. Gilanya kalau kabur. Lalanya ba. Fuh, luka dia 12-0-3 tu. 12-0-3 rasa. Zero dead gameplay. Yo, oh. Tak boleh langsung dihentikan dan kita tengok tuan-tuan dapat buat. Oh, sakit. Woi, habis. Woi, mengamuk lah ini betul-betul lah. Mengamuk sudah si Alucard ni. Sebab ramai orang selalu, kalau dekat rank kat kelas ni semua orang apa, pelikirkan Alucard kan. Lala si Eza ni bawa. No more Alufit. Ciri bawa Alucard kat rank kat ciri ni bakal ni Alucard. Semakin kuat delay game Iris. Okey, lompat. Oh, habis. 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 Dia tunggu dah. Lagi. Lolis. Betul dia. Alucard dah masuk. Flicker. Okey, Alucard lagi masuk. Ah, the ice, the ice. Oh, ya, yeah, ice. Dia nak orang duduk nak ni. Gila lah Alucard tu. Gila. Oi. Ciao, ciao, ciao. Jauh. Nafsu sangat. Kabur. Oh, tapi seru. Seru. Tumpah guys, ini seru guys. Orang aktif ada dok memang seru lah. Seru. Min man, aku kau sampai mati tadi. Min ke mana tadi mati jadi masih yang tadi. Okay, Jeb. Sekarang ni, Man dah mati 3, Min dah mati 2. Benda yang sama. Siapa yang mati dulu? Siapa yang mati dulu? Min, Min. Bagi aku macam Min lah mati dulu. Min lah. Aku rasa Man lah. Min lah yang mati dulu. Oh yeah. Tapi kalau Min atau Man yang mati dulu. Sebab dia ada bounty yang tinggal di kepala dia. Macam mana dengan Mam pula? Macam mana dengan Mam pula? Dia mati. Siapa yang bunuh dia kaya raya? Siapa yang mati? Siapa yang bunuh Mam? Man ke Min? Susah juga kan. Okay, so diorang dapat tower mid dengan botol tinggal top je tak dapat lagi. Botol betul rainbow kot. Apa ni? Si ah rainbow jadi masuk. Okay, tak ada nak patah balik. Lawan sampai habis. Wah, Iris. Oh, tak apa. Dia kena bantai. Okay, datang dah. Datang dah, Man. Burung. Lari mana, burung? Alucard sempat. Okay, Man dah sampai. Man dah sampai. Oh lah, mati dengan crit. Akan mencatuhkan di sana. Sempat dia nak sampai dah mati dah. Min dipakai tengah bersorangan lawan dengan tiga orang sekali ini. Ada dan mereka daripada RNG tempat semua patah balik. Mereka ketiadaan Izanami. Mereka ketiadaan Alucard boring. Dia pusing. Dia satu lane cari orang. Tapi dia orang dah apa, RNG dah start split push ni nak buy time lagi. Nak buy time ni. Dia nak bagi Kaiser dengan Alice tu Fat End. So, dia boleh hold lah kalau ni. Api susah lah. Soalannya Alucard ni damage dia memang sakit ke tu? Kau tengok dia masa tu tak ada cerita apa dah. Dia tak kisah siapa dia lawan. Alucard dah tak berani lah. Dia dah was-was ni. Betul lah. Dia dah datang. Dia kena game. Sakitnya Alucard. Oh Man. Sikit lagi. Pop. Lajunya. Aduh. Flame shot tak kena tadi. Lajunya. Si Alice tadi tu. Zatius bagi ni ya tadi.
FC dia eh. Damage dia semakin susut. So sebab itu, insurans diambil oleh pasukan OG dengan meletakkan Nathan dalam kiri. Ya, Kemo, ya, bantulah, bantu sel. Okey, gaduh. Mau sakitnya Elis tu. Ya Allah, sakit. Ya Allah, sakit. Ya Allah, sakit. Woi, woi. Oi, oi. Lagi. Woi, habis. Legendary. Izanami. Oi, sakitnya. Oi, oi. Kena rembat pula dengan Chow. Habis tinggal. Woi, 14-06 bos. 14-06 bos. Habis. Ah, betul. Dapat satu. Boleh end ah. Woi, 2-0. Woi, Ore memang terbaik lah Ore. Gila ah, Min Man. Woi, play lah korang. Woi, dia bagi love lah. Mengalahkan. Dia bagi love ke Apple tu? Love. Oh, love. Gila lah. Woi. Wahsah lah eh. Betul-betul combo dia pakai betul lah Jeb. Dia cubit per kanan per kiri pun akan terasa lah. Combo terbaik ni. Oi, ini rancak berhabis lah. Gila lah, betul-betul kuat lah season yang baru ni eh. Oi, memang tak ada ubat tu. Tapi apa hari ni, inilah game dia. Untuk hari ni dah habis lah kan. Tajuk dia cubit per kanan nanti dulu kan. Cubit per kanan per kiri tersakit. Kiri tersakit. Itulah combo man dengan min. Ya, combo man dan min eh. So kita jumpa next time guys.